Naik turunnya harga pakan terus membayangi peternak ayam petelur kelas mikro. Meski harga telur mulai naik jelang Ramadan, namun hal itu belum memberi dampak signifikan bagi mereka. Bahkan sejumlah peternak di Banyuwangi mengaku terpaksa merumahkan karyawannya guna menutupi biaya produksi. Dampak belum stabilnya harga pakan pabrikan cukup memberatkan bagi peternak ayam petelur kelas mikro. Alih-alih untung, untuk menutup biaya kebutuhan produksi per hari, mereka harus memutar otak. Hal itu diakui Ahmad Haris, peternak asal Dusun Sumberjo, Desa Jambiwangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Menurutnya, keuntungan yang didapat hanya cukup untuk menutupi biaya produksi saja, karena pengeluaran paling banyak yakni dari pakan pabrikan. Haris mengatakan, saat ini untuk membeli harga pakan pabrikan kualitas Wahid, ia harus merogoh kocek hingga Rp440.000 per sak. Harga segitu dirasa sangat memberatkan bagi peternak kecil seperti dia. Meski saat ini terjadi kenaikan harga telur jelang Ramadan, yakni menyentuh harga Rp30.000 per kilogram, namun menurut Haris masih tak sebanding dengan pengeluaran pakan. Untuk bisa mengambil keuntungan minimal, Haris terpaksa merumahkan 4 orang karyawannya. Hal ini terpaksa dilakukan Haris sejak bulan Januari lalu, di mana harga jagung yang jadi bahan utama pembuatan pakan menyentuh level Rp12.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat dari harga normal. Makanya biarpun harga telur tinggi, tapi untuk mencukupi apa untuk menutup biaya itu sangat berat sekali bagi kami. Sementara ya kita mengurangi tenaga kerja. Jadi yang tadinya ada 4 orang sekarang 2, terus akhirnya sekarang bahkan saya sendiri yang terjun sendiri. Jadi udah saya rumahkan dulu yang 4 orang itu. Jadi mudah-mudahan lah kedepannya bisa pemerintah bisa konsentrasi dengan nasib peternak seperti kami. Beruntung, Haris masih bisa bertahan di tengah tak menentunya harga pakan, karena sejumlah peternak yang pernah bermitra dengannya kini terpaksa gulung tikar lantaran kerap merugi. Haris berharap ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap peternak kelas mikro seperti dirinya. Paling utama adalah melakukan penyetabilan harga pakan sesuai kemampuan para peternak, di mana harga semula yakni Rp350.000 hingga Rp360.000 per saknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.